pojok sudah dilakukan. Hampir saja. Sudah lakukan tendangan mendatar. Dan satu pengambilan. Hampir saja. Dan Persis Solo menghadapi Arema Malang. Halo Mitra Olahraga, senang sekali saya Aizadiat. Dan tentunya kembali lagi di program kesayangan kita di El Clasico, Laga Klasik Online. Dan hari ini tentunya saya nggak sendirian karena sudah ada rekan saya yang kemarin absen ya mas ya. Iya. Dari mana mas? Ya daripada nggak datang. Oh, iya. Oke, ini dia Bung Erwin Fitriansa yang akan menemani untuk bernostalgia di laga yaitu antara Persis Solo menghadapi Arema Malang ya. Di tahun 2007-2008. Ini era transisi mungkin bisa dibilang ya. Setelah itu ya, karena akan menuju Liga Super. Liga Super. Di mana ini tahun 2007-2008 adalah Liga Jarum Indonesia. Betul. Apa yang Anda ingat, Bung Erwin? Waktu itu sponsornya masih tembakau. Ya. Itu benar ya. Itu benar sih. Ini apa pesertanya masih banyak sekali ya, dibagi dalam dua grup. Ya. Terus ada grup timur, grup barat. Ini kan apa sebuah kompetisi yang panjang ya. Satu grup kan 18 tim, jadi ada 36 tim, itu ngeliputnya juga capek sih waktu itu. Betul. Ya? Beritanya nggak selesai-selesai gitu. Bilang, ya. Mau kemana, ya. Timur atau barat dulu gitu ya? Iya, cuman enak buat stasiunnya waktu itu ANTV yang siarin kan? Betul. Ada banyak siarannya gitu. Iya, ada banyak siarannya. Liga Jarum Indonesia. Betul sekali. Ya berbicara di tahun 2007 ini Persis Solo saat itu diperkuat oleh Greg Nwokolo. Ya. Ini menjadi satu striker yang mungkin luar biasa dulu ya, ya. Di eranya. Apa yang Anda ketahui tentang Greg dulu? Greg ini kan awalnya dari Persija Tim, ya. Ya, dari Persija Tim waktu itu almarhum Bang Zen tuh yang terima di Persija Tim. Masih muda banget ya Greg. Dan waktu itu Persija Tim kan dari apa dari Bea Cukai, Stadion Bea Cukai pindah ke Solo kan. Ya. Pindah Persija ke Solo namanya jadi. Ya, jadi Persija Tim Solo FC. Dan Greg ternyata nyangkut di situ, ya. Main di Persis Solo akhirnya. Dan setelah itu Greg kan akhirnya beredar di klub-klub besar Indonesia ya. Tapi yang saya ingat Greg memang dari dulu tuh memang gaya mainnya udah kayak gitu. Waktu masih muda tuh seperti itu dan sudah kelihatan bahwa ini pemain bakalan bagus nih, bakalan apa lifetime-nya panjang, panjang di Indonesia. Ya. Saat itu belum di naturalisasi berarti. Belum. Belum sama Kimi juga lah. Iya dong. Kalau Kimi baru sekarang. Kimi masih kecil mungkin dulu ya. Tapi ini menarik nih, menarik fakta yang saya baru ingat adalah Persis Solo kan awalnya Persija Tim Solo FC kan? Yeah. Saat itu Persija Tim Solo FC dibawa ke Palembang karena memang waktu itu Palembang ingin maju dengan olahraganya yaitu mengambil klub Persija Tim Solo FC. Dan di musim ini ternyata Sriwijaya langsung juara. Iya. Jadi memang unik sih ya, ada beberapa tim yang pindah-pindah. Persija Tim waktu pindah ke Solo itu kan akhirnya jadi Pelita Solo ya. Pelita Solo. Jadi Pelita Solo. Karena kalau di Solo itu kan ada supporter Pasopati. Ya. Nah, Pasopati ini kasiannya kadang-kadang timnya itu nggak ada di liga utama gitu. Bingung ya. Iya, ketika Persija Timnya dibawa ke Sriwijaya, Sriwijayanya malah jadi juara gitu. Dan betul. Sriwijaya itu kan waktu setelah pindah dari Solo, setelah ke Palembang, itu kan jadi tim yang sempat merajai ya. Betul. Bukan cuma di Liga Indonesia, tapi di Piala Indonesia mereka double winner double ya. Winner, sempat, betul. Ya. Jadi memang sebuah kepindahan yang membuat apa Solo bisa dibilang cukup merana, sementara Palembangnya mendapatkan berkah gitu. Berkah ya, mendapat tua dari Persis Solo, dapat Persija Tim Solo FC ini. Iya. Ya, bicara skuad sendiri gimana Persis Solo di tahun 2007-2008 ini kalau melihat Bung Erwin? Ya, karena nanti nama-nama sangat bagus sekali, ada Frank Seator juga ini salah satu andalan bekas Persija juga dulu ya. Iya. Jadi Persis Solo ini sebenarnya cukup apa ya? Cukup ironis ya, karena Persis Solo ini kan jadi salah satu tim yang tua ya. Yang mengawali sepak bola Indonesia kan PSIM, Persebaya. Tapi kiprahnya di level tertinggi ini nggak banyak gitu. Dan ini kan musim terakhir mereka main di Liga Utama. Dan pemain-pemainnya sebetulnya bagus-bagus ya. Kipernya aja Wahyu Tri. Wahyu Tri waktu itu kan habis dari Timnas U20. Ada Frank Seator, ada Greg, ada Agung Setiabudi juga masih main di situ, meskipun itu salah satu andalan timnas juga saya ingat ini. Iya, karena Agung kan asalnya dari Arseto tadi, ya, Arseto ada di Solo gitu. Betul. Ini menjelang akhir kariernya, Agung sempat ke Persis kan ya, sempat di PSIS juga. Jadi memang
tim yang diperkuat oleh pemain-pemain yang cukup berpengalaman juga sebetulnya Persis Solo. Oke, sebelum kita lanjut ke pertandingan, ya, untuk Arema sendiri melihatnya gimana, Bung? Ini juga skuadnya sangat luar biasa, Bung. Ada Kapten Suroso, ada Bruno, Hendro Kartiko juga di lini belakang di penjaga gawang. Alexander Pulalo bahkan masih main di sini di tahun 2007-2008 ini. Sangat mumpuni ya pemain-painnya, ada Eli Eboy, Ponari Astaman, berlabel timnas rata-rata. Ya, Arema ini juga cukup unik. Arema ini seringkali diterpa isu kurang dana, ya gajinya macet gitu. Tapi pemain-pemain yang berkelas top, itu bisa datang ke Arema gitu. Ya, memang menjadi daya tarik bahwa Arema ini punya apa daya tarik bagi pemain-pemain meskipun kadang-kadang diiringi oleh gajian telat gitu ya. Ya kita lihat sendiri aja Eli Eboy, Ortizan Solosa, Hendro Kartiko, Ponario Astaman. Ponario ini kan levelnya timnas semua gitu, tapi mereka nggak takut atau nggak ragu untuk datang ke Arema. Iya, saya sangat penasaran seperti apa pertandingan yang akan berjalan, walaupun kita udah pernah nonton. Tapi ini sangat menarik sekali untuk nostalgia. Karena itu langsung aja kita lihat partai ataupun babak pertama antara Persis Solo menghadapi Arema Malang. Ini dia. Di Stadion Manahan Solo, stadion berkapasitas 20.000 penonton dan akan menjadi saksi dari Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007, pertandingan antara Persis Solo Laskar Samber Nyowo yang akan menghadapi tamunya Singoedan Arema Malang. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah M. Agus dengan asisten wasit 1 Sumarman, dengan asisten wasit 2 adalah Udin Sumarsa dan Viator Ambarita sebagai wasit cadangan. Persis Solo adalah sebuah tim yang saat ini berada di peringkat 10, telah 26 kali melakukan pertandingan. Mereka 10 kali meraih kemenangan, 5 kali seri, dan 11 kali mengalami kekalahan dengan memasukkan 35 dan kemasukan 34 dengan nilai 35. Mereka memiliki rekor kandang yang sangat baik, 9 kali menang, 3 kali seri, dan 1 kali mengalami kekalahan dengan defisit gol adalah 26 berbanding 8 dengan nilai 30. Dan juga Arema Malang adalah sebuah tim yang grafiknya sedang menanjak akhir-akhir ini, tapi mereka memiliki rekor tandang yang tidak baik, di mana dari 11 kali pertandingan yang mereka belum pernah meraih kemenangan dengan 6 kali seri dan juga 5 kali mengalami kekalahan. Ya, mitra sepak bola. Inilah dia para pemain sedang berjabat tangan. Satu hal yang biasa dilakukan untuk memberikan satu kehangatan, memberikan satu sportivitas sebelum mereka akan menjadi lawan, saling beradu ketangkasan, beradu kehebatan untuk meraih kemenangan di malam hari ini dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Dan juga kita akan bisa menyaksikan di sini ada Greg Rokolo, seorang pemain yang telah mencetak 13 gol. Dan inilah dia materi pemain dari Persis Solo, asuhan pelatih Edward Chong. Ya, seperti kita lihat bahwa Edward Chong sepertinya cenderung untuk menurunkan the winning team saat menggulung Persekapas. Kita lihat ada Agung Setiabudin, Okwi Diamond Star, di belakang juga ada Hari Saputra. Di tengah ada Yuniarto Budi, Silvan Mokuele Ebuanga yang mencetak 2 gol di pertandingannya terakhir. Hanya tidak ada Rudy Widodo di line up yang menderita cedera. Dan inilah dia starting line up dari Arema Malang, asuhan pelatih Miroslav Janu. Ya, tetap mengandalkan Hendro Kartiko ya di penjaga gawang. Dan Punario di tengah. Patricio Morales dan Jainal Ihwan yang pada sore malam hari ini diturunkan sebagai seorang gelandang. Kapten Alex Pulalo dan juga Greg Nokolo dengan wasit M. Agus. Kita lihat, inilah dia suasana yang sangat-sangat meriah berada di Stadion Manahan Solo yang menjadi saksi dari Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 di malam hari ini. Dan inilah the bands dari kedua tim Persis Solo dan juga Arema Malang. Ada nama Aka Ahmad Kurniawan yang merayakan ulang tahunnya di hari ini. Ada Roni Firmansyah dan juga Doni. Sedangkan ada Asmar Abu, ada Arif Rahman dan juga Nurholis Majid dan Agung Prasetyo di Persis Solo. Kita bisa sama-sama menyaksikan partai yang tentunya ditunggu-tunggu ini, Super Big Match di malam hari ini. Bagaimana kedua tim yang memiliki grafik yang sama-sama meningkat dan juga materi pemain yang sama-sama luar biasanya akan beradu kehebatan. Dan pada pertemuan pertama, Arema Malang mampu menggulung
Persis Solo dengan skor 3-0. Greg Nwotolo dengan Pato Morales yang akan menjadi dua andalan dari kedua tim untuk bisa meraih kemenangan melalui gol-gol mereka. Di pertemuan pertama, Arema Malang berhasil unggul 3-0 lewat gol dari Esa Mufondo, Eli Aiboy, dan juga Arif Suwono. Di mana dua pemain masing-masing, Esa Mufondo dan juga Arif Suwono, tidak bisa memperkuat dari Arema Malang di malam hari ini. Esa Mufondo telah pindah dan Arif Suwono sedang melakui training camp bersama Timnas U23. Dan berarti ada nama Eli Aiboy yang menjadi pencetak gol di pertemuan pertama mereka di Stadion Kanjuruhan Malang. Sebentar lagi, wasit M. Agus akan memulai kick-off babak pertama dari Stadion Manahan Solo. Dan inilah dia Il Capitano, Ponario Astaman, yang merupakan El Capitano tim nasional Indonesia. Tapi kalau di Arema Malang, El Capitano adalah Alexander Pulalo. Pato Morales bersama Zainal Ikhwan dan juga Emil Bamba akan menjadi andalan dari Miraflat Janu untuk menggedor gawang Wahyu Tri, yang akan dijaga juga oleh Firman Basuki, Irman Kamilo, dan juga Hari Saputra dan Oki Demon Star. Wasit M. Agus. Ya, Mirna Sobat, mulailah dia kick-off babak pertama dari Stadion Manahan Solo, lanjutan Liga Juara Indonesia 2007 Super Big Match. Laskar Sabar Nyawa Persis Solo menghadapi Singoedan Arema Malang. Kali ini tekanan coba dilakukan oleh Singoedan. Kita bisa saksikan Ortiz Salosa atau Sajojo. Belakang dia kepada Bruno Kasmir. Hasil bola direbut tadi oleh Irwan Camelio. Balikannya Bruno Kasmir memberikan umpan yang panjang. Dengan tidak hadirnya Tariq Al-Janabi, besar kemungkinan peran sebagai pengatur serangan, sebagai jenderal lapangan tengah akan dimainkan sepenuhnya oleh Ponario Astaman. Ya, kita lihat ada sedikit indikasi bahwa lapangan juga karena sempat diguyur hujan itu terlihat licin. Pato Morales kali ini masih Pato mencoba meraih, meliuk-liuk dia. Bukan pelanggaran. Pato Morales memberikan satu tekanan kepada barisan pertahanan dari Laskar Sabar Nyawa. Dan inilah yang harus diwaspadai oleh barisan dari pertahanan dari Persis Solo, di mana Pato ini memiliki kecepatan dan juga gerakan yang sangat licin untuk bisa menembus daerah pertahanan lawan. Alex Pulalo berikan umpan ke tiang jauh, mudah bagi Wahyu Tri dapat menguasai bola. Yang ingin saya sampaikan tadi bahwa terlihat sedikit ada genangan-genangan air karena stadion atau kota Solo ini juga baru diguyur hujan. Ini yang sebetulnya harus diwaspadai karena pada ajang Liga Champions Asia di mana stadion ini menjadi kandang Persik Kediri, sempat ditunda pertandingan antara Persik dan Sydney FC di mana pada saat itu lapangan tergenang air. Bisa kita saksikan bagaimana rumput yang ada di Stadion Manahan Solo dipenuhi oleh air, sehingga memang membuat para pemain agak sedikit ekstra untuk melakukan sprint-sprintnya di malam hari ini. Greg Nwotolo kali ini mencoba dia meliak-liuk. Kanan masih Greg Nwotolo kali ini. Ada Frank Seator dan juga Ludi Syukur. Kali ini bola diberikan tadi oleh Firman Basuki. Bruno Kasmir. Emil Bamba. Kepada Eli Aiboy. Pato Morales. Masih Pato Morales, dijaga ketat dia oleh Hari Saputra. Manapun pergerakan dari Pato Morales tidak akan ditinggalkan oleh Hari Saputra, oleh seorang stopper Indonesia yang memiliki postur tubuh yang cukup tinggi. Diamond Star. Emil Bamba. Masih Emil Bamba melebar ke kiri kepada Alexander Pulalo. Berikan bola kepada Eli Aiboy. Masih Eli Aiboy. Firman Basuki kali ini menghalau bola. Kembali bola dikuasai oleh Alexander Pulalo. Kali ini Ponario Astaman. Emil Bamba kembali kepada Alex Pulalo. Satu sepak bola yang sangat-sangat luar biasa ditujukan oleh anak-anak Arema Malang, memberikan dukungan. Satu pelanggaran jelas terlihat bagaimana Firman Basuki menjegal Eli Aiboy di sisi kanan pertahanan dari Persis Solo. Ya, sangat jelas sekali bahwa bahkan menurut saya ini adalah sebuah pelanggaran yang seharusnya diganjar oleh kartu kuning. Karena kita lihat bola sudah jauh lepas dan telak sekali itu mengenai kaki daripada Eli Aiboy tadi. Firman Basuki harus ganjal pergerakan dari Eli Aiboy. Determinasi yang tinggi ditujukan oleh Singoedan di awal-awal babak pertama ini. Dan sepertinya cukup mengejutkan bagi tim tuan rumah Laskar Sabar Nyawa dengan agresivitas yang ditunjukkan oleh anak-anak dari kota Malang ini.
Zainal Ikhwan menjadi eksekutor dari tendangan bebas. Sudah lakukan Zainal Ikhwan menuju ke tengah gawang. Ditinju saja oleh Wahyudi. Bola dibuang tadi. Kali ini kembali tekanan. Tidak dalam posisi offside kali ini Eli Aiboy. Masih Eli Aiboy. Mencoba Frank Seator yang harus berada di belakang untuk membantu pertahanan dari gempuran anak-anak Kota Malang. Luar biasa kali ini ke tengah. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini untuk Arema Malang atau Persis Solo. Luar biasa sekali pertandingan di malam hari ini. Ya, ada yang menarik nih ya, pada pemain-pemain Arema Malang. Terutama Zainal Ikhwan, Eli Aiboy. Dua pemain ini mempunyai kecepatan yang sangat baik ya, di dalam melakukan penetrasi terutama di daerah-daerah sayap. Wahyu Tri yang melakukan tendangan gawang bagi Persis Laskar Samarjowo Solo. Cukup ekstra keras tugas dari Wahyu Tri di awal-awal babak pertama ini. Pressing yang cukup ketat diperagakan oleh Singo Edan terhadap Laskar Samarjowo. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh Zainal Ikhwan. Masih Zainal Ikhwan berikan bola kepada Pato Morales. Masih Zainal Ikhwan kembali. Kali ini Eli Aiboy yang dituju. Bola lebih dekat kepada Agung Setiabudi. Ya, kita lihat di awal babak pertama ini sebuah sinyalmen yang sangat positif dari tim Arema Malang. Bagaimana mereka terlihat begitu agresif untuk langsung berusaha untuk menusuk lini pertahanan daripada Persis Solo. Ini dia Silvan Mokwele. Masih bola oleh Zainal Ikhwan berusaha dikirim. Mengenai boneka Singoedan yang ada di Stadion Manahan Solo. Ya, saya pikir dengan absennya Arif Suyono yang membela atau bergabung dengan timnas U23 di Argentina, inilah yang diharapkan oleh Zainal Ikhwan untuk beroperasi di sisi atau sayap sebelah kanan menggantikan Arif yang begitu lincah ya, begitu pandai untuk melakukan penetrasi maupun umpan-umpan ke kotak penalti. Tempo yang cukup tinggi diperagakan oleh tim yang bertanding di malam hari ini. Kembali Eli Aiboy yang bergerak dari kiri dan ke kanan. Free roll sepertinya satu permainan dari Eli Aiboy di malam hari ini. Kali ini Frank Seator memberikan satu dukungan. Masih Frank Seator menusuk dia ke tengah. Ada Bruno Casmir tanpa kompromi langsung membuang bola yang dibawa oleh Frank Seator ke tengah kotak penalti dari Arema Malang. Ya, salah satu kesalahan dari Alek Pulalo ya dalam pengertian dengan rekannya sehingga situasi ini dimanfaatkan oleh Frank Seator. Sebab wajib pertama kali ini bagi Persis Laskar Samarjowo sudah berada. Hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini. Kita lihat. Kick Diamond Star. Satu sepak pojok. Dan mengarah ke tiang jauh. Berusaha diambil oleh Evi Diamond Star. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Hendro Kartiko. Agung Setiabudi, Frank Seator yang dituju. Mokwele pada Frank Seator kembali. Sudah mulai menemukan ritme permainannya anak-anak Laskar Samarjowo. Firman Basuki kali ini masih mencoba mengejar. Dan juga ada Yuniarto Budi. Mengarah kepada jagoan Hendro Kartiko. Tempo yang sangat tinggi, tempo yang sangat cepat. Kedua tim bermain terbuka untuk saling melakukan tekanan demi tekanan. Benar-benar super big match dari Stadion Manahan Solo di lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Dan inilah yang kita inginkan sebagai penonton sepak bola, bahwa dari awal kedua tim bermain begitu agresif, sepertinya tidak takut untuk akan hasil pertandingan ini. Siapa yang bisa memimpin atau mendapatkan kesempatan untuk mengambil pimpinan dari pertandingan ini akan berusaha mereka manfaatkan. Emil Bamba sudah mencetak 8 gol sejauh ini dan menjadi top skor. Menggantikan Esa Mufondo. Dan dia mencetak gol dalam waktu 3 pertandingan saja. Satu hasil yang sangat luar biasa dari Emil Bamba. Firman Basuki selalu menyisir sebelah kanan dari Persis Solo. Suroso. Alexander Pulalo. Sutaji. Belakang dia kepada Bruno Casmir. Melebar kepada Sajojo Ortiz Salosa. Masih Sajojo. Sutaji kembali. Jadi penyeimbang di lapangan tengah Sutaji. Belakang dia mencoba menarik para pemain dari Persis Solo. Bruno Casmir. Merubah arah ke kiri kepada Alexander Pulalo.
Masih Alexander Pulalo, pelan saja dia kepada Ponario Asaman. Kembali lagi kepada Suroso. Masih mencoba memainkan bola di daerahnya sendiri. Anak-anak dari Singoedan. Sutaji memberikan umpan panjang menuju ke depan. Emil Mbamba sudah berada dalam posisi offside. Asisten wasit 2, Udin Sumarso telah mengangkat bendera. Ya, satu hal yang kita lihat bahwa Arema sudah mulai memainkan bola dari kaki ke kaki. Bagaimana pelatih Janu yang banyak dikritik di putaran pertama kini sepertinya sudah mampu atau bisa untuk meramu tim ini menjadi sebuah tim yang kuat, bermain positif dan juga bermain dengan teknik yang tinggi dari kaki ke kaki. Hari Saputra berikan bola kepada Frans Seator. Ada Bruno Kasmir. Lebih syukur. Maksudnya kepada Greg Brotolo. Pencetak 13 gol bagi Persisolo. Pemain yang sangat diandalkan oleh Edu Chong. Untuk bisa menjadi tukang gedor. Dan memberikan kemenangan bagi Laskar Samberno. Alex Pulalo. Satu dummy yang sangat luar biasa dilakukan tadi oleh Pato Morales. Tapi bola berhasil dibuang oleh Agung Setiabudi ke depan. Ada Juniarto Budi yang berusaha untuk mengambil bola tapi ditutup pergerakannya oleh Sutaji. Para pemain Arema menggunakan ban hitam sebagai tanda berkabungnya atas meninggalnya salah seorang Aremania yang meninggal ketika perjalanan menuju kota Solo. Tinggalkan lama permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi untuk Laskar Samberno. Bruno Kasmir menjadi penjaga setia bagi Frank Seator. Firman Basuki akan melakukan lemparan ke dalam bagi Laskar Samberno. Wong Willy. Lebih dekat kepada Hendro Kartiko. Hari Saputra. Ya, suatu hal yang kita harus syukuri bahwa kita melihat kembali aksi ya yang sering dilakukan oleh Hari Saputra, di mana pada putaran pertama dia juga sempat menderita cedera sehingga tidak bisa penuh bermain dalam satu putaran. Pato Morales kepada Emil atau Eli Aiboy, dan hampir saja satu peluang dari Eli Aiboy nyaris membuahkan hasil bagi Singoedan. Ya, kita lihat sebuah tendangan yang baik sekali. Sebelumnya ada juga sebuah operan yang sebetulnya sangat bagus, tetapi bola masih kurang beruntung tadi. Eli hanya bergulir sedikit di samping gawang. Placing bola dari Eli Aiboy hanya tipis di sebelah kiri gawang dari Wahyu Tri. Eli Aiboy main free ball ke kiri dan ke kanan. Memberikan satu tekanan bagi Laskar Samberno. Tangan gawang bagi Persisolo akan dilakukan oleh Wahyu Tri. Balik kali ini tekanan dari Singoedan. Eli Aiboy. Halo bola tadi oleh Agung Setiabudi. Ada Suroso kembali menghalo bola. Bola berusaha dikuasai tadi oleh Greg Nuokolo. Emil Mbamba. Lebar dia kepada Alexander Pulalo. Pato Morales kali ini. Masih Pato Morales melihat ada satu pergerakan tadi. Masih Pato Morales berusaha mendelay bola. Kali ini Zainal Iwan satu percobaan. Mudah bagi Wahyu Tri Nugroho untuk bisa menangkap satu spekulasi tangan dari Zainal Iwan. Ya, kita lihat tadi sebuah percobaan jarak jauh yang dilepaskan oleh Zainal Iwan. Memang kita juga tidak melihat sedikit ada pilihan yang bisa dilakukan oleh Zainal Iwan untuk melakukan operan tadi. Beberapa pertandingan terakhir, Frank Seator dan juga Greg Nuokolo menjadi pemain yang penting bagi Persisolo karena dia selalu menyumbangkan gol ketika mereka menaklukkan Perseman dan juga ketika mereka menaklukkan PSM. Satu pelanggaran terjadi. Sajojo kita lihat. Gimana Sajojo masih mencoba dia berdiskusi dengan wasit. Pelanggaran Sajojo terhadap Irwan Camelio. Ya, memang bisa dikatakan walaupun bola kena tadi, tetapi juga ada sedikit atau bagian dari tubuh pemain lawan yang terkena oleh tackling dari Ortizan Solosa tadi.
Hari Saputra, Alvin Damensar, Frank Seator berada di dalam kotak penalti dari Arema Malang. Greg Nogol sudah lakukan mengarah ke tiang jauh. Alvin Damensar yang dituju. Satu coba pertandangan yang dilakukan. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Lubi Syukur. Jadi tandem dari Frank Seator menggantikan posisi dari Rudy Widodo. Mencetak 8 gol sementara ini bagi tim Persisolo. Emil Mbamba. Zainal Iwan. Sutaji kepada Sajojo. Eli Aiboy. Bentur badan. Jadi Hari Saputra dilakukan kembali lemparan ke dalam kali ini. Masih coba dilakukan oleh Sajojo. Ada Agung Setiabudi. Sudah berada dalam posisi offside. Eli Aiboy. Ini satu hal yang kita perhatikan, bagaimana peran dari Eli Aiboy ini sebagai bertugas atau ditugaskan untuk menempati posisi free roll. Di mana dia tadi Pak di awal babak pertama berada di sisi kiri. Walaupun mungkin saya kurang setuju dengan keputusan wasit untuk menghadiahi offside kepada Arema, karena kita lihat bahwa pemain yang offside tadi berada dalam posisi yang tidak aktif. Bali, asisten wasit 2 Udin Sumarsa mengangkat bendera. Nario Astaman pada Sajojo. Rubah arah, melebar dia kepada Alexander Pulalo. Umpan daerah tadi yang diberikan maksudnya. Frank Seator, ada Bruno Casmir. Harus terbang Frank Seator menghadapi halawan dari seorang Bruno Casmir. Bruno Casmir tidak memberikan ruangan kepada Frank Seator. Striker yang pernah memperkuat Persija Jakarta, Sriwijaya FC dan juga PSMS Medan. Kembali Greg Nwokolo akan menjadi eksekutor dari tendangan bebas. Dan Juniarto Budi, ada Frank Seator di dalam kotak penalti. Juga ada Firman Basuki. Greg Nwokolo sudah lakukan menuju ke gawang dari Hendro Kartiko. Tapi placing bolanya masih terlalu tinggi di atas gawang dari Hendro Kartiko. Ya, sayang sekali sebuah peluang yang disia-siakan oleh Greg tadi, di mana teman-temannya juga sudah berkumpul di dalam kotak penalti untuk menunggu umpan tarik dari tendangan bebas tersebut. Tetapi bola yang dilepaskan tadi begitu jauh di atas Mister. Hendro Kartiko. Silvan Mokwele. Juniarto Budi. Greg Nwokolo. Atur serangan. Lebar dia kepada Irwan Camelio. Crossing ke tengah lapangan atau ke tengah jantung pertahanan dari Arema Malang. Masih dapat dikuasai sebelumnya tadi oleh Hendro Kartiko. Kali ini Alexander Pulalo. Sutaji berusaha melewati Silvan Mokwele. Ada Sajojo yang berdiri cukup bebas di sebelah kanan. Masih Sajojo. Cukup baik dia Sajojo kali ini. Mencoba menusuk ke sebelah ke tengah. Gagal, ada Agung Setiabudi. Silvan Mokwele. Masih Agung Setiabudi. Berhasil direbut bola tadi oleh Pato Morales. Masih Pato Morales kali ini. Ada Hari Saputra. Emil Mbamba. Masih terduduk dia di lapangan. Ya, kita tidak begitu mengetahui apakah tadi Mbamba terkena benturan ataukah ada sebuah pelanggaran terhadapnya, tetapi dia juga tadi terlihat terduduk ketika bola bergulir. Sajojo, masih Sajojo, mencoba dia mendrive bola. Kejar bola oleh Juniarto Budi. Masih Juniarto Budi. Bola mengarah kepada Frank Seator. Bukan pelanggaran. Rapat sekali. Kita lihat marking yang diberikan untuk Frank Seator. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Laskar Sambernyowo. Terjadi pergantian pemain. Zainal Iwan digantikan oleh Roni Firmansyah. Di 18 menit waktu pertandingan di malam hari ini. Sepertinya cedera mengalami kepada Zainal Iwan sehingga harus ditarik keluar.
terlihat meringis dan juga jalan tertati-tati Zainal Ikhwan. Ya, kita lihat bahwa memang mungkin itu yang terjadi pada Zainal Ikhwan di babak pertama ini, karena memang itulah indikasi yang biasa dilakukan pelatih apabila melakukan pergantian pemain di babak pertama karena cedera, terutama saat skor juga baru masih 0-0. Firman Basuki gagal mengontrol bola, telah keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini buat Singo Edan. Alexander Pulalo, Emil Mbamba. Masih terus mencoba menekan dan mencari kelengahan dan juga kelemahan dari pertahanan kedua tim yang bertanding di malam hari ini. Kita lihat. Oke, Damien Sar tidak memberikan toleransi bagi Emil Mbamba untuk bisa menguasai bola. Wahyu Trinugroho akan kembali melakukan tendangan gawang bagi Laskar Sambernyowo. Irfan Basuki, ada Oki Diamond Star berhasil direbut tadi bola oleh Emil Mbamba, satu pelanggaran. Agak kurang jelas tadi apa yang dipermasalahkan oleh wasit, karena sepertinya bola juga sangat bersih untuk ditahan oleh kaki Mbamba tadi. Irfan Basuki sudah melakukan tendangan bebas, mengarah kembali kepada Frank Seator. Silvan Mogwele, belakang dia kepada Hari Saputra, kali ini kepada Agung Setiabudi. Irwan Kamelio, masih Irwan Kamelio, dekat bola kepada Hendro Kartiko. Keluarnya Zainal Ikhwan ya agak mengendorkan daya gedor Arema pada saat mereka melakukan apa serangan. Kita lihat bagaimana Demon Star berusaha melakukan debat terhadap wasit M. Agus, pemimpin jalannya pertandingan di malam hari ini. Wasit asal Sukabumi, Jawa Barat. Tendangan bebas lurus dengan gawang dari Wahyu Trinugroho, tapi masih sangat jauh untuk bisa melakukan satu tendangan langsung ke gawang. Pato Morales berangkulan dia dengan Diamond Star. Di tengah ketatnya pertandingan, mereka masih bisa menebar senyum dan bercanda. Emil Mbamba, satu tendangan yang cukup ambisius dilakukan oleh Emil Mbamba, masih terlalu tinggi di atas gawang Wahyu Trinugroho. Ya, saya pikir tepat apabila dikatakan begitu ambisius. Kita lihat bahwa jarak begitu jauh dan tendangan ini pun juga tidak mendekati arah atau mulut gawang sama sekali. Wahyu Trinugroho. Bruno Kasmir. Pelanggaran dilakukan oleh Frank Seator. Ya, kita lihat bagaimana seorang Alex Pulalo yang sudah berusia 34 tahun dan masih juga belum kehilangan kecepatan yang menjadi andalan dari permainannya selama ini. Kembali Alexander Pulalo. Sutaji. Sajojo. Pada Eli Aiboy maksudnya. Lebih syukur.
Pangan ke dalam saat Jojo. Bali tinggalkan lapangan permainan. Ya, lapangan yang licin membuat permainan sampai sejauh ini belum kelihatan ya. Kerjasama kedua tim ini bagaimana pada saat mereka melakukan serangan. Kembali kali ini tendangan bebas bagi Arema Malang. Kita lihat Demon Sahar dan juga Emil Bamba tebat dia. Dan sudah dari awal tadi kita melihat duel antara dua pemain ini yang memang sepertinya dan Diamond Star juga dialokasikan atau diplot untuk terus atau menjaga Bamba yang sejauh ini bisa dibilang on fire. Ada Ponario Astaman akan menjadi eksekutor dan juga ada nama Emil Bamba. Siapa yang mengambil tendangan bebas ini? Sudah lakukan tendangan mendatar dan satu peluang dan hampir saja dan satu gol. Pato Morales berhasil mencetak golnya sehingga membuat kedudukan menjadi 1-0 untuk unggulan Singoedan dan Arema Malang yang disambut gempita oleh Aremania di Stadion Manahan Solo. 1-0 sekarang ini Arema Malang unggul atas tim tuan rumah Persis Solo dari Stadion Manahan Solo. Luar biasa apa yang terjadi di malam hari ini. Ya, berawal dari sebuah tendangan Suroso yang begitu baik. Bola mental dari tangkapan Wahyu Trinugroho dan disambut oleh Roni Firmansyah. Dan kemudian diselesaikan oleh Pato Morales untuk golnya yang ke-6 untuk musim ini. Yang begitu bagus memanfaatkan kelengahan pertahanan daripada Persis Solo. Wahyu Trinugroho sudah tampil luar biasa, berhasil menggagalkan tendangan kedua dari Roni Firmansyah tapi tidak sanggup untuk bisa kembali menahan rebound dari Pato Morales. Ya, kita lihat bahwa dua kali bahkan penjaga gawang berusia 21 tahun ini berhasil menendang tendangan lawan. Tetapi kecepatan yang dimiliki oleh Morales untuk bisa berada di belakang pemain bertahan daripada Persis Solo yang begitu eksepsional saya pikir. Satu wake up call bagi anak-anak Laskar Samber Nyowo membuat mereka lebih agresif untuk melakukan penekanan yang diambil alih oleh Arema Malang di awal-awal babak pertama tadi. Firman Basuki sudah lakukan. Sayang sekali tadi Hari Saputra gagal dengan sempurna menyundul bola. Memang harus diakui bahwa Arema datang ke Solo ini dengan mental yang begitu baik. Terlihat mereka begitu agresif dari awal pertandingan berusaha menekan pertahanan dari tim tuan rumah Persis Solo. Pelanggaran Frank Seator terhadap Bruno Kasmir. Ya, apabila di lini pertahanan persis kita melihat atau kerap melihat pertarungan antara Okwi Damenstar dan juga Emil Mbamba. Kini di lini pertahanan Arema kita melihat pertarungan yang tidak kalah kerasnya yaitu antara Bruno Kasmir dan juga Frank Seator. Memang terjadi duel yang cukup panas di malam hari ini. Ada Alvi Diamond Star dengan Emil Mbamba dan juga Frank Seator dengan Bruno Kasmir. Menandakan memang pertandingan yang sangat ketat dari dua tim yang memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa sejauh ini. Pelanggaran tadi Greg Nwokolo terhadap Emil Mbamba. Firman Basuki akan kembali melakukan lemparan ke dalam. Frank Seator. Kepada Greg Nwokolo. Sprint yang dilakukan oleh Alex Pulalo menutup pergerakan dari Greg Nwokolo.
Ya, kembali kita lihat sebuah kekuatan sprint yang dilakukan oleh Alex Pelalo tadi. Firman Basuki satu tendangan. Masih dapat dihalau tadi Bruno Casmir. Ini Arto Budi berusaha mencari bola. Tapi bola langsung saja diamankan oleh Sutaji. Greg Gokolo kali ini menguasai bola. Bisa untuk melewati Alex Pelalo, Greg. Dua kapten yang berjibaku di malam hari ini. Firman Basuki. Juniarto Budi. Franci Ator yang ketujuh. Satu serangan balik kali ini mencoba diambil oleh Emil Bamba. Masih Emil Bamba cukup cepat dia. Dihalau coba tadi pergerakan Emil Bamba. Maksudnya kepada Pato Morales tapi lebih tajam ke dalam. Dan mudah bagi Wahyu Trinugroho untuk menguasai bola sepenuhnya. Kali ini kembali bola kepada Greg Nwokolo. Ada Ponario Asaman yang menutup pergerakan dari Greg Nwokolo. Pelanggaran jelas terlihat bagaimana Ponario Asaman melakukan pelanggaran keras terhadap Greg Nwokolo. Ya, sejujurnya sangat pantas apabila Ponario tadi dihadiahi oleh kartu kuning karena memang tackling yang dilakukannya begitu terlambat. Bola sudah jauh meninggalkan dari duel yang mereka lakukan. Kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit M. Agus kali ini kepada Ponario Asaman. Jadi pergantian pemain kembali. Kali ini bagi Laskar Sambernyowo. Saiful Bahri masuk. Menggantikan Ludu Syukur. Sepertinya Edu Chong berusaha untuk merubah gaya permainan. Dengan menarik Ludu Syukur dengan memasukkan Saiful Bahri. Tendangan. Ada sepak pojok. Sudah dilakukan. Hampir saja Franci Ator mendapatkan satu peluang emas. Masih gagal dimanfaatkan oleh Franci Ator. Dan inilah dia Miro Janu. Kembali permainan dilanjutkan. Kanan kali ini dari Laskar Sambernyowo. Franci Ator dia kerjasama tadi dengan Greg Nwokolo. Satu serangan balik berhasil digagalkan Sylvain Mokwele. Jadi penyeimbang di lapangan tengah. Lebar dia kepada Firman Basuki. Masih Firman Basuki kali ini. Bola kepada Saiful Bahri. Alexander Pulalo. Bruno Casmir. Gagalkan lapangan permainan. Kembaran ke dalam kali ini masih untuk Laskar Sambernyowo. Bruno Casmir. Greg Nwokolo. Sylvain Mokwele. Firman Basuki. Tutup pergerakannya oleh Eli Aiboy. Pelanggaran jelas terlihat. Ya, terlihat memang tadi Eli cenderung untuk melakukan blocking terhadap arah lari dari Firman Basuki. Sudah dilakukan satu peluang kali ini. Saiful Bahri berusaha untuk mencari bola. Ada Alexander Pulalo. Alexander Pulalo. Kita lihat hujan terus mengguyur Stadion Manahan. Buat lapangan semakin licin. Ini Arto Budi. Ya, sepertinya sebuah foul throw tadi yang dilakukan oleh Alex Pulalo. Sehingga lemparan ke dalam kini dihadiahkan kepada Persis Solo. Franci Ator dikawal oleh tiga pemain. Ada Bruno Casmir, Eli Aiboy dan juga Alex Pulalo.
ya kita lihat dengan jelas turunnya hujan dan semoga apa yang kita khawatirkan tidak terjadi, bahwa memang Stadion Manahan ini memiliki sejarah yang begitu rentan terhadap terjadinya banjir ketika hujan berlangsung. Kurang sempurna tendangan gawang dilakukan oleh Hendro Kartiko. Dan mungkin ini juga ada pengaruh dari turunnya hujan yang cukup deras. Balang ke dalam kali ini. Kembali. Frank Seator. Masih Frank Seator. Coba dia melewati Bruno Casmir. Tidak diberi kesempatan sama sekali para pemain dari Laskar Samornyowo untuk menguasai bola oleh barisan pertahanan dari Singoedan. Silvan Mokwele. Masih Silvan Mokwele. Kepada Firman Basuki, berikan umpan ke tengah. Hasil dibekap bola oleh Hendro Kartiko. Ya cukup baik tadi aksi dari Hendro untuk mengamankan bola dari umpan Firman Basuki. Sebelum kita lihat tadi ada beberapa pemain, yaitu antara lain Greg Wokolo yang sudah siap untuk melakukan heading. Pato Morales, masih Pato. Pelanggaran oleh Irwan Camelio. Roni Firmansyah yang masuk di awal babak pertama tadi menggantikan Zainal Ihwan. Makin deras sepertinya hujan yang mengguyur Stadion Manahan Solo. Panang ke dalam untuk Singoedan. Eli Aiboy. Camelio akan melakukan lemparan ke dalam buat Laskar Samornyowo. Bruno Casmir agak sedikit turun tempo permainan di akhir babak pertama ini. Hampir saja Wahyu Trinugroho sepertinya terjatuh dengan lapangan yang licin. Ini Arto Budi, Saiful Bahri, Firman Basuki. Sebuah sapuan tadi dilakukan oleh Suroso. Eli Aiboy membantu pertahanan. Gempuran Laskar Samornyowo. Ini Arto Budi tadi. Tani Emil Mbamba sendiri dia melakukan solo run. Terjatuh satu pelanggaran tadi dilakukan. Emil Mbamba minta isyarat. Minta diberikan kartu kuning kepada Oki Damon Star. Yang merupakan pengawal pribadinya di pertandingan malam hari ini. Dan memang tadi terlihat bahwa memang dia diganjal dari belakang yang selayaknya sebetulnya mendapatkan kartu kuning. Sutaji. Berubah kepada Sajojo. Masih Sajojo. Menyisir sebelah kiri pertahanan dari Persis Solo. Emil Mbamba. Belakang lagi dia. Kali ini Alex Pulalo. Masih Alex Pulalo. Tiktas 1-2 dengan Sutaji tadi. Ponario Astaman kali ini kepada Sajojo. Masih Sajojo. Usaha dia melewati Irwan Camelio. Pelanggaran menutup pergerakan dari Sajojo tadi Irwan Camelio. Ya, saya pikir tepat apabila dihadiahi pelanggaran untuk Arema. Karena tadi bahkan terlihat bahwa ada sedikit... Ya, tangan atau sikutan ke muka daripada Ortisan Solosa tadi. Roni Firmansyah akan mengambil bola. Jadi eksekutor tendangan bebas.
sudah lakukan. Mengarah ke tiang jauh dan satu peluang. Saiful Bahri. Dengan tergenangnya lapangan terlihat pantulan bola agak sedikit susah diprediksi oleh para pemain yang bertanding di malam hari ini. Berada dalam posisi offside. Kita lihat. Frank Seator kali ini. Masih Frank Seator. Taji, halo bola. Alvi Diamond Star, duel dia. Pato Morales. Silvan Mukwili. Atau Irwan Camelio. Kali ini Irwan Camelio. Mengarah bola, kali ini kepada Saiful Bahri. Masih Saiful Bahri, 1-0 Saiful Bahri. Dan berhasil ditepis oleh Hendro Kartiko. Sangat luar biasa serangan dari Persis Solo dan juga pergerakan refleks yang sangat luar biasa dilakukan oleh Hendro Kartiko. Ya, suatu penyelamatan yang gemilang yang dilakukan oleh Hendro Kartiko. Dan juga sebuah usaha yang cukup baik sebetulnya yang dilakukan oleh Saiful Bahri mengingat lapangan yang begitu licin. Dengan berani pemain muda tersebut melepaskan tendangan. Balik bola dikuasai oleh Firman Basuki. Halo tadi oleh Eli Aiboy. Semakin deras hujan yang mengguyur kota Solo. Semakin sulit bagi para pemain bisa melakukan umpan-umpan pendek. Sudah lakukan sepak pojok kali ini. Masih berhasil tadi usaha dipis oleh Hendro Kartiko. Ya, kembali kita lihat sebuah konsekuensi dari hujan yang turun begitu deras di mana Hendro Kartiko tadi juga memiliki kesulitan untuk bisa mengontrol bola atau melakukan tangkapan. Irwan Camelio. Bagaimana kita melihat bahwa Emil Mbamba ini ditempel begitu ketat dan kali ini dilakukan oleh Hari Saputra. Ya, hujan yang terus menerus turun mempengaruhi penampilan para pemain Arema terutama ya, sehingga mereka terus ditekan sepanjang air pertandingan. Satu umpan tadi. Sekarang kali ini Alexander Pulalo. Masih Alex Pulalo. Sepertinya kartu kuning akan diberikan kepada Roni Firmansyah. Dia menganggap tidak mendengar adanya peluit dari wasit memimpin jalannya pertandingan. Dan apabila sejujurnya kita amati bahwa tadi sebetulnya kita pun memiliki kesulitan untuk mendengar peluit dari wasit yang mungkin juga disebabkan oleh begitu derasnya suara hujan atau hujan yang mengguyur. Roni Firmansyah mendapatkan kartu kuning kedua yang dikeluarkan oleh wasit Emadus asal Sukabumi. Pato Morales, Alvi Diamond Star, Frank Seator yang dituju. Pato Morales kembali. Masih Pato. Roni Firmansyah kepada Sajojo. 2 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Sajojo kembali. Handsball. Mengarah kepada Yuniarto Budi.
Roni Firmansyah kepada Alexander Pulalo. Wahyu Trinugroho. Baru saja wasitnya Magus meniupkan peluit yang menandakan babak pertama telah usai. Super Big Match dari Stadion Manahan Solo antara Persis Solo menghadapi Arema Malang. Kedudukan sementara adalah 0-1 untuk unggulan Arema Malang di mana gol dicetak oleh Pato Morales. Dan mitra sepak bola, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, baru saja kita saksikan laga babak pertama antara Persis Solo menghadapi Arema Malang di mana tadi skor 1-0 ya. Berhasil dicetak oleh Patricio Morales. Bukan ya. Jimenez. Bukan, kalau Jimenez. Gue ternyata itu Jimenez. Kalau Jimenez Persib, gondrong ya, pemain belakang. Kalau penalti itu tutup, pakai tutup banana. Ditutup matanya. Oh iya. Kalau penalti iya. Loh, itu, belum lahir dulu, Mas. Itu Patricio Jimenez apa tukang sulap itu? Nah, dia kalau nendang penalti itu gitu dulu. Tapi ngomong-ngomong ini, gue kayak ada yang kurang, Mas. Lagi apa ini, itu? Kayaknya nggak ada. Suara lu nggak pakai ini ya? Masa nggak kedengeran nih? Biasanya kan ini pakai nih, jadi iya, pakai ya. Pas oh iya, apaan ya? Oh iya, ini nggak yang jelas ini makin keren kita kalau pakai. Iya bener, nah coba. Jadi keren ya. Kedengeran, Jis? Halo Mas, kedengeran. Tadi juga kedengeran sebetulnya, Jis. Tapi ini lebih jelas, Mas. Oh iya iya. Langsung nusuk ke telinga gitu. Iya iya. Apa kata lu aja deh? Gua kan tamu di sini. Iya iya iya. Jangan dipakai di depan ya. Iya iya. Lu nggak nendang penalti soalnya. Ini kapan ngobrol bolanya? Oh iya, oke. Oke Mas. Bicara tadi pencetak gol Patricio Morales, ya. Gimana Mas melihat Patricio tadi? Patricio Morales ini tadinya diragukan sama Arema di musim ini ya, ya. Karena kan bodinya kan nggak kelihatan kokoh gitu ya, dia kurus gitu. Jadi ya. Seperti striker nomor 9 gitu ya. Sebenarnya ada juga kayak Inzaghi itu kan krempeng-krempeng gitu. Nah, tapi ini sempat diragukan sama Arema, tapi di musim musim bersama Arema ini ternyata dia bisa jadi andalan gitu untuk Arema. Saya juga meragukan Mas Iwe sih. Kenapa? Kurus-kurus gitu. Ini kurus kelihatannya aja padahal buncit juga gue. Oke okay, Mas, bicara Persis Solo sendiri tadi stadion ya, amat becek hujan ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah nggak mungkin. Dan ini di laga ini Mas, di laga ini kalau nggak salah di babak kedua tuh sempat terhenti. Ditunda selama 75 menit lah. Dan ya sempat adu perdebatan di laga ini, nanti di babak kedua tapinya. Nah, saya berbicara Persis Solo, sekarang memang sudah banyak perubahan ya. Dari stadion juga cukup luar biasa. Mas melihat sendiri Persis ke depan seperti apa sih nanti? Soal stadion apa Persisnya? Yaudah, stadion dulu deh. Stadionnya ya. Persis ntar ya babak kedua deh. Solo ini menarik ya. Jadi ketika belum Persis ini belum main di level tertinggi gitu. Stadionnya ini sering iya dipakai untuk terus. Final Piala Indonesia, final Liga Indonesia, pertandingan Timnas Indonesia karena memang letaknya di tengah-tengah gitu ya. Terus cukup representatif kecuali kalau hujannya deras banget memang akhirnya tergenang. Tapi yang menarik itu enggak ada tim yang main di apa level tertinggi tapi sering sekali dipakai untuk final gitu atau pertandingan Persija kan juga sering dulu kan Liga ya. Liga Champion Asia pernah. Liga Champion Asia. Jam 12 siang mainnya. Kalah Australia. Itu memang strategi. Strategi ya. Iya, biar bule-bule itu kepanasan gitu. Jadi kayak Persija aja kan pertandingan apa ya? Pertandingan partai usiran. Bukan usiran sebenarnya. Mengungsi lah ya, mengungsi. Ya, karena enggak diusir gitu. Karena mereka harus selalu pilihannya Persija ke Solo mana, dan sekali lagi supporter Pasopati sangat suportif ya. Jadi menerima supporter tamu, menerima tim tamu itu dengan baik. Penyatu supporter Indonesia ya. Iya, salah satunya ya. Salah satunya Persis Solo. Oke, kayaknya kita langsung aja lihat laga babak kedua antara Persis Solo menghadapi Arema Malang. Ini dia. Ya mitra sepak bola, inilah dia kick-off babak kedua akan segera dimulai oleh wasit Magus yang memimpin jalannya pertandingan babak kedua ini. Lihat wasit Magus masih melihat dan juga mengecek semua kesiapan elemen yang terjadi. Ya, kick-off babak kedua dilangsungkan dari Stadion Manahan Solo. Skor sementara adalah 1-0 untuk unggulan tim tamu Arema Malang. Kanan berusaha dilakukan oleh Frank Seator.
Greg Nokolo akan melakukan tendangan bebas bagi Solo. Pelan saja dia. Kembali Greg Nokolo kali ini. Masih Greg. Tinggalkan lapangan permainan. Ya, situasi seperti ini ya, adaptasi pemain ya, dengan lapangan adalah hal yang sangat penting ya. Semakin cepat para pemain beradaptasi, semakin cepat apa penampilan mereka. Pato Morales. Sajojo buang bola. Seattle berusaha melewati Eli Aiboy dan juga Sajojo. Irwan Camelo berikan umpan ke tengah kepada Greg Nokolo. Firman Basuki kali ini. Masih Firman Basuki. Berikan kembali ke kotak penalti. Ada Eli Aiboy. Dan kali ini Frank Seator. Greg Nokolo. Eli Aiboy. Emil Bamba kali ini. Masih Emil Bamba berusaha untuk menggiring bola. Ada Irwan Camelio. Emil Bamba. Panah ke dalam kali ini bagi Singoedan. Eli Aiboy, masih Eli Aiboy berikan umpan ke tengah kotak penalti. Sebelum ada para pemain dari Arema menyambut umpan tadi dari Eli Aiboy. Ponario Asaman. Keberadaan posisi offside Pato Morales. Halau bola dari Suroso. Ya, kita lihat kedua tim saling menjajaki ya, bagaimana situasi lapangan, di mana lapangan yang tergenang, di sisi bagian mana lapangan yang bisa mereka bermain. Firman Basuki masih tergeletak di lapangan, apakah yang terjadi kepadanya? Dibantu oleh Alex Pulalo dan juga Greg Nokolo. Inilah dia bagaimana Firman Basuki beradu kaki dengan Alex Pulalo. Paling ke dalam kali ini bagi Arema Malang dilakukan oleh Sajojo. Nario Astaman. Anggaran. Bola kali ini buat Laskar Sambernyowo. Pato Morales. Kembali Greg Nokolo. Cukup cepat kali ini Greg Nokolo. Setia Budi pada Hari Saputra. Irwan Camelio
Hendro Kartiko. Umpan-umpan jauh diperagakan oleh kedua tim yang bertanding di malam hari ini dan mereka mencoba untuk memainkan gaya permainan umpan-umpan jauh. Ya, strategi seperti inilah yang efektif di terhadap situasi lapangan seperti ini. Banyak bola melambung di daerah pertahanan lawan. Disitulah mereka menekan. Menjagakan lapangan permainan kali ini. Anak-anak Laskar Sabar Nyowo berusaha melakukan tekanan demi tekanan terhadap tamunya untuk menyamakan kedudukan ketertinggalannya. Ini tentunya kesempatan yang sangat baik bagi Persis Solo untuk bisa menyamakan kedudukan situasi dari situasi seperti ini. Firman Basuki sudah lakukan satu peluang kali ini. Kembali. Bola masih dapat dihalau oleh barisan pertahanan dari Arema Malang, tekanan demi tekanan. Wasit M. Agus. Edu Chong. Tinggalkan lapangan permainan. Kalau kita lihat memang sisi lapangan yang di sebelah kiri atau yang mengarah ke tribun barat yang memang yang lebih tergenang air dan agak sedikit sulit untuk para pemain melewati daerah tersebut. Anggaran tadi dilakukan oleh FB Diamond Star terhadap Emil Mbamba, coba melakukan sprint. Dan kembali kita lihat sebuah pertarungan antara Oki Damensar dan juga Emil Mbamba yang seperti yang kerap kita saksikan di babak pertama tadi. Kali ini bola akan diambil oleh Emil Mbamba dan juga ada Ponario Astaman. Sajojo kali ini berusaha untuk drive bola. Irwan Camelio. Ortiz Salosa. Tinggalkan lapangan permainan, kembali lemparan ke dalam buat Singo Edan. Sepak pojok kali ini bagi Sino Edan. Sylvain Mokwele tadi dan Miladia Eli Aiboy. Roni Firmansyah yang akan mengambil sepak pojok bagi Sino Edan. Sudah dilakukan. Sudah keluar lapangan. Wasit M. Agus meminta diulang. Tendangan gawang dilakukan oleh penjaga gawang Wahyu Trinugroho. Camelio mesti sulit dia untuk mengontrol bola. Sajojo. Eli Aiboy. Masih Eli Aiboy. Sangat sulit sekali untuk bisa menendang bola dalam keadaan lapangan seperti ini.
Yarto Budi. Firman Basuki. Ada Ponario Asaman. Faktor stamina menjadi hal yang penting tentunya di jalannya pertandingan yang seperti ini. Ya, memang juga harus diakui beberapa bagian dari lapangan, terutama yang dekat dengan sudut pandang kita, masih juga tergenang air sehingga sulit bagi pemain untuk bisa mengontrol bola. Dan tentunya menguras stamina maupun mempertinggi resiko cedera. Sudah berada dalam posisi offside, Emil Bamba, asisten wasit satu, mengangkat bendera. Ya, terlihat juga begitu jauh berada dalam posisi offside tadi Bamba. Pato Morales, pelanggaran diarahkan oleh Firman Basuki. Sedikit kurang setuju dengan keputusan wasit Firman Basuki. Ya, kita lihat memang sedikit ada kaitan yang dilakukan oleh Firman Basuki terhadap kaki kanan dari Pato Morales tadi. Bahaya sundulan dari Emil Bamba. Yang panjang. Wahyu Trinugroho kembali ke melakukan tendangan gawang bagi Laskar Sambernyowo. Jojo. Mario Astaman, umpan panjang, berikan kepada Wahyu Tri. Umpan-umpan panjang terus dilakukan. Tendangan gawang bagi Arema Malang, terlihat Greg Nokolo berusaha berdebat dia dengan asisten wasit 2. Dan memang sepertinya juga tidak ada pilihan bagi kedua belah tim dengan kondisi lapangan seperti ini. Mereka terpaksa untuk memainkan bola-bola panjang, direct football yang merupakan sebuah strategi yang harus dijalankan. Eli Aiboy masih terus dia melakukan drive ke dalam. Ada Agung Setiabudi yang menggagalkan satu penetrasi yang dilakukan oleh Eli Aiboy tadi dan Nadia. Saat Jojo terjatuh tadi dia. Ya, kita pun sepertinya bisa merasakan betapa sulitnya untuk bisa bergerak di lapangan dengan kondisi seperti ini. Banyak menguras tenaga ya. Jadi membutuhkan apa fisik yang prima bermain di lapangan becek seperti ini. Frank Seator. Emil Bamba. Alex Pulalo kali ini. Masih Alex Pulalo. Sudah meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam dari buat Laskar Sambernyowo. Dan sepertinya juga mungkin teknik-teknik yang digunakan seperti mencongkel bola sebelum melepaskan tendangan jauh ataupun umpan lambung yang paling tepat untuk dilakukan. Betul. Jadi hal-hal yang di luar sepak bola, yeah. Teknik sepak bola itu sendiri sebetulnya. Greg Nokolo kali ini. Halau bola oleh Bruno Kasmir. Bali, Sylvain Mokwili.
Grosso. Demon Star. Sylvain Mokwili duel dia dengan Ronny Firmansyah. Parang ke dalam. Negara kali ini bagi Laskar Sambernyo. Lakukan Pato Morales. Kita lihat Irwan Camelio masih tergeletak di lapangan. Tertindih dia oleh Pato Morales. Saya pikir itu juga tadi merupakan dampak dari mungkin licinnya lapangan. Sehingga sulit bagi Pato Morales untuk berhenti atau istilahnya mengerem lah. Ya, situasi yang sulit ya untuk para pemain kedua tim ini ya, setelah mereka istirahat hampir 1 jam lebih, mereka bermain lagi dengan kondisi lapangan yang becek dan tentunya menguras tenaga, Coach. Betul. Pato Morales berikan bola kepada Emil Mamba dan satu tendangan masih membentur mistar gawang. Hampir saja Emil Mamba menambah keunggulan bagi Singoedan terhadap Laskar Sambernyowo. Tendangan yang masih membentur gawang dari Wahyu Trinugroho. Ya, kita lihat tadi sebuah pergerakan yang sebetulnya sangat baik yang dilakukan oleh Mamba untuk menerima umpan yang cukup akurat dari Pato Morales. Tetapi sayang tendangannya masih membentur tiang gawang untuk menambah golnya menjadi 9 musim ini. Lapangan kali ini lemparan ke dalam bagi Laskar Sambernyo yang terus memberikan tekanan menyamakan kedudukan ini. Break Nuokolo. Satu peluang tadi Frank Seator. Sylvain Mokwili. Cop bola. Irwan Camelio. Pato Morales. Dan juga Emil Mamba. Sudah Hari Saputra yang menggagalkan tekanan dari dua striker Singoedan. Greg Nuokolo. Ma
mana kita lihat tadi umpan yang diberikan pada Saiful Bahri. Hendro Kartiko sudah melakukan tendangan gawang. Kembali bola berhenti sebelah barat dari lapangan. Irwan Camelio melakukan lemparan ke dalam bagi Laskar Samernyowo. Sajojo. Emil Bamba hasil ketikan tadi oleh Oki Diamond Star. Ya, sebuah tackling yang bagus tadi yang dilakukan oleh Oki Diamond Star untuk menghentikan laju dari Emil Bamba. Eli Aiboy. Buang saja bola tadi. Sepak pojok kali ini bagi Singoedan. Rory Firmansyah. Arto Budi, Bruno, pelanggaran. Kita lihat Greg Nokolo dengan kondisi lapangan yang seperti ini, tentunya juga menguras tenaga dan ditambah lagi dengan faktor keletihan membuat memang emosi terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi normal. Bola dikuasai oleh Wahyu Trinugroho. Dan saya pikir satu hal yang patut diwaspadai oleh Persis Solo adalah karena Arema ini memiliki banyak pemain yang mengandalkan kecepatan dengan laju bola yang juga mungkin susah untuk diantisipasi bisa mendapat memberikan keuntungan bagi Arema pada malam hari ini. Dan kondisi lapangan juga agak lebih menguntungkan Arema ya. Karena di daerah pertahanan Persis Solo banyak bagian lapangan yang sudah kering sehingga ini mendukung untuk pemain-pemain Arema yang mempunyai kecepatan mendribbling bola. Iswan Kabore masuk di babak kedua ini menggantikan Frank Seator. Strategi apa yang akan diterapkan oleh coach Edu Chong dengan menarik keluar seorang striker bertubuh besar ini yaitu Frank Seator. Ya, satu hal bahwa mereka juga saat ini masih memiliki Greg Nwokolo yang sebetulnya posisi aslinya adalah sebagai striker yang mungkin akan lebih didorong ke depan, sementara Iswan sendiri yang masih berusia muda yang direkrut dari Persis Sulawesi atau tim amatir ini lebih condong untuk bermain sebagai gelandang. Ini Arto Budi, Nadia Iswan Kabode.
kembali. Greg Nocolo terus melakukan tekanan demi tekanan. Masih Greg Nocolo. Firman Basuki. Iswan Kabode masih dapat dikuasai atau juga ditangkap oleh Hendro Kartiko. Ya, suatu usaha yang diperlihatkan oleh Iswan tadi untuk memberikan sedikit shock terapi kepada penjaga gawang Hendro Kartiko. Kali ini Pato Morales. Alex Pulalo. Pada Eli Eboy maksudnya tadi. Emil Mamba berikan kepada Pato Morales yang berusaha mengejar bola tapi sudah berada di posisi offside. Asisten wasit Sumarman mengangkat bendera. Satu peluang masih belum menemui sasaran oleh Irwan Camelio. Dan kita lihat tadi juga sebuah kondisi di mana faktor tergenangnya air di lapangan menghentikan bola yang sebetulnya memberikan keuntungan bagi Iwan Camelio sebelum dia melakukan tendangan yang mungkin juga terpengaruh oleh banyaknya genangan air di sekitar bola tadi. Kembali tekanan kali ini dilakukan oleh Laskar Sambernyowo yang terus menerus mencari celah dari pertahanan Arema Malang. Bola berhenti dan masih terus dikejar oleh Irwan Camelio. Ada Sajojo yang menghalau bola. Silvan Mokwele dan juga Alfie Diamond Star menutup pergerakan dari Emil Mbamba. Bola melintir tadi. Konario Astaman berikan bola. Wahyu Trinugroho harus keluar dari sarangnya untuk menghalau bola. Wasit M. Agus. Pato Morales. Si Pato. Handsball. Ya, kita bahkan masih melihat agresivitas dari Pato Morales sampai menit ke-75 ini. Bagaimana dia berusaha untuk memenangkan setiap duel bola yang dilakukannya. Alfie Diamond Star, Emil Mbamba, dua pemain yang terus-menerus berduel di sepanjang pertandingan. Roni Firmansyah kembali akan melakukan sepak pojok bagi Singoedan. Lemparan ke dalam.
Adi Saputra kembali menghalau bola. Umpan ke dalam kali ini buat Laskar Sambernyowo. Greg Nokolo. Kembali yang terjadi handball. Dan kita sempat melihat tadi bagaimana peluang dari Nokolo bisa dikatakan digagalkan oleh genangan air. Bagaimana dia sudah mendribel bola melewati pemain bertahan tetapi harus dihalangi oleh air yang menang. Kurang begitu setuju apakah itu tadi dia dianggap sebagai sebuah pelanggaran handball karena sepertinya terkena dada. Kembali bola mengarah ke dalam kotak penalti dari Hendro Kartiko, masih dapat dihalau. Kembali lagi dikanan oleh Silvan Mokwele. Lebar dia kepada Firman Basuki. Ada Greg Nokolo yang dituju. Masih dikuasai oleh Alexander Pulalo. Hari Saputra kembali. Firman Basuki. Meninggalkan lapangan permainan. Umpan ke dalam kali ini buat Singoedan. Ya, kita lihat betapa gigihnya para pemain-pemain Arema di dalam mempertahankan kemenangan ya, walaupun mereka sepanjang pertandingan di dalam tekanan para pasopati Persis Solo. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Eli Aiboy. Agung Setiabudi, pemain paling berpengalaman di kubu Persis Solo yang juga merangkap jadi asisten pelatih sejauh ini. Satu umpan terlalu tajam. Kembali Saiful Bahri berusaha melewati Sajojo. Kesempatan yang baik yang bisa menyamakan kedudukan. Sangat sulit sekali untuk bisa mengontrol bola ataupun juga memberikan umpan. Kali ini Oki Diamond Star turut membantu penyerangan. Bola dikirim menuju ke Iswan Kabudi. Ya, kembali sebuah permainan yang diperlihatkan oleh kedua tim bagaimana cenderung untuk sepertinya menendang bola ke depan daripada melakukan operan-operan ataupun skema karena memang sulit sekali untuk seperti yang disampaikan Anda tadi bahwa sulit untuk melakukan operan maupun kontrol bola.
Ya sayangnya pada saat situasi seperti ini, Frank Sietor ditarik keluar ya, beberapa kali crossing tidak bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol ya, karena tidak ada pemain yang tinggi untuk berduel di hadapan penjaga gawang Hendro Kartiko. Kita bisa saksikan harus ditambah keluar lapangan. Dan sementara ini Sajojo kita lihat. Dan memang masih sangat sulit bagi Laskar Samburnyo untuk bisa menyamakan kedudukan. Sementara ini ketertinggalannya atas Arema Malang 0-1. Satu peluang kali ini dan hampir saja. Ya, saya pikir kita menyaksikan sebuah skill yang sangat bagus yang ditunjukkan oleh Mbamba tadi untuk bisa mengontrol bola. Tetapi sayang penyelesaian akhir yang diperlihatkannya kurang begitu bagus. Sehingga masih juga belum bisa menambah gol bagi Arema. Ini kesempatan kedua ya Bunga ya, iya, yang dia lakukan. Betul sekali. Bagaimana kita lihat sekarang Pato Morales berusaha mengejar bola. Masih ada Agung Setiabudi yang menghalau. Masih Agung Setiabudi kali ini berikan yang melebar kepada Firman Basuki. Dan Firman Basuki cepat ya berikan bola kepada Silvan Mokwele. Tapi bola telah meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini lemparan ke dalam bagi Laskar Samburnyowo. Telah meninggalkan lapangan permainan sepak pojok kali ini buat Laskar Samburnyowo. Dan Alex Pulalo masih tergeletak. Pato Morales ditarik keluar. Gantikan dia oleh Rasmoyo. Ya kita lihat sebuah seorang pemain depan digantikan oleh Rasmoyo yang biasanya beroperasi di back atau pemain belakang ataupun pemain tengah. Mungkin ini merupakan indikasi dari Arema untuk mempertahankan keunggulannya. Ya suatu keputusan yang wajar ya dalam posisi leading seperti ini menggantikan seorang pemain depan dengan pemain belakang. Sepak pojok kali ini bagi Laskar Samburnyowo. Pato Morales ditarik keluar. Digantikan dengan seorang pemain yang bertipe bertahan untuk menjaga kemenangan yang saat ini masih dipegang oleh Rema Malang. Dilakukan sepak pojok kali ini mengarah ke depan gawang. Ya, kita lihat tadi merupakan sebuah peluang emas. Oh mungkin terjadi sebuah pelanggaran, tetapi peluang tadi seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol. Betul ya, situasi seperti inilah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain ya dalam kondisi lapangan yang sangat becek. Terutama dari set piece atau. Betul, banyak terjadi gol dari situasi seperti ini. Silvan Mokwele kali ini berikan kepada Saiful Bahri tadi atau Iswan Kabode. Berada posisi offside. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini buat Laskar Samburnyowo. Agung Setiabudi. Hendro Kartiko kali ini.
menguasai bola sepenuhnya. Hanya tersisa 4 menit lagi waktu normal dari babak kedua Super Big Match dari Stadion Manahan Solo antara Persis Solo menghadapi Arema Malang. Umpanan ke dalam kali ini. Laskar Samarinyo di akhir babak kedua ini terus memberikan tekanan demi tekanan. Greg Nokolo, Irwan Camelio, Silvan Mukwele, apa yang terjadi? Emil Bamba dengan Irwan Camelio. Ya, terlihat di sisa waktu bagaimana pemain semakin sulit untuk mengendalikan emosi. Ya, pada saat kelelahan seperti ini ya, emosi pemain sangat tinggi. Emil Bamba berusaha ditenangkan oleh Il Capitano Alex Bulalo. Ke dalam kali ini. Agung Setiabudi kepada Alkwi Diamond Star, masih Diamond Star. Duel dia tadi dengan Rasmoyo. Arah ke gawang lebih mudah bagi Hendro Kartiko. Ya, terlihat seorang pemain tampaknya Suroso tadi yang terjatuh, walaupun mungkin tidak tertangkap oleh mata kita apa yang terjadi, apakah ini benturan ataupun mungkin juga pengaruh dari licinnya atau beceknya lapangan. Bahkan ke dalam kali ini melalui Irwan Camelio. Sajojo. Alkimok, Demon Star. Satu peluang kali ini di akhir babak kedua. Halo bola. Alki Demon Star kepada Agung Setiabudi. Masih terus mencari celah. Dua menit tambahan waktu. Kankah bisa dimanfaatkan oleh Persis Solo untuk menyamakan kedudukan, ataukah Arema Malang akan bisa mempertahankan keunggulan sejauh ini? Saiful Bahri, Irwan Camelio, sayang sekali. Benar-benar terlihat sudah mempengaruhi stamina. Betul. Ya. Jadi kelihatan ya, dua kesebelasan ya, sudah drop stamina-nya ya.
Hanya mungkin yang lebih adalah para pemain Arema, mereka tetap apa bermotivasi untuk mempertahankan kemenangan ya. Satu prestasi yang baik tentunya dari Arema apabila mampu meraih kemenangan sejauh ini, di mana dalam 7 pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan. Dan juga suatu prestasi yang sangat-sangat baik tentunya di putaran kedua Liga Jerman Indonesia 2007 ini. Dan mungkin yang justru sulit dipercaya bahwa dengan peringkat Arema yang begitu tinggi, apabila skor tetap sampai akhir, ini merupakan hanya kemenangan mereka yang kedua di kandang lawan atau kemenangan kedua tandang. Sebentar lagi waktu akan usai. Ini merupakan bisa dibilang menjadi kesempatan terakhir bagi Laskar Samarinyo untuk bisa menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan hampir para pemain dari Laskar Samarinyo masuk ke dalam kotak penalti. Yuniarto Budi. Iya, seperti diberi kebebasan gitu ya, nggak kumpul gitu. Sebenarnya kan juga beban juga bagi tim. Mereka harus menggaji pemain ketika kompetisi nggak mulai. Yang harus diingat kan
ketika kompetisi sekarang lagi berhenti, pasti kan mundur. Ya, ya kan? Mundurnya sekarang udah sebulan lewat ya. Betul. Jadi nanti ekspektasi ataupun estimasi dari tim itu kan pasti berubah. Ya. Yang harusnya dia gaji misalnya 10 bulan bisa jadi 11 bulan atau 12 bulan. Itu kan yang membuat tim-tim sekarang juga harus berhitung. Tapi ya, ini sebaliknya Persis malah bukannya pemainnya dipulangin, malah dibawa ke luar negeri, kan itu cost juga pasti kan. Betul, cost yang sekali. Sebenarnya mungkin nggak masuk dalam anggaran, tapi karena memang ini kompetisinya lagi stop, malah bukan berhemat, tapi mereka punya dana lebih gitu kan. Ya, yang saya tahu dia juga belajar juga dari JDT maksudnya. JDT salah satu tim Malaysia yang begitu profesional. Betul. Ya. Bahkan bermain di Liga Champion. Ya. Punya juara loh. Betul, juara. Dia juara. Punya stadion yang bagus, ya, punya training camp yang bagus juga, training ground maksud saya. Ini Persis Solo mungkin nggak akan seperti itu ke depan? Kalau untuk jangka pendek agak berat sih ya, karena kan memang yang harus dikejar kan banyak. Ya paling nggak stadion. Karena stadion udah bagus, stadion. Iya, infrastrukturnya, pemainnya, bagaimana mengumpulkan pemainnya, bagaimana latihannya supaya bisa jadi tim yang bagus di Liga Indonesia seperti JDT, yang bahkan bisa bersaing di level Asia kan. Oke, berbicara Arema sendiri, gimana Mas melihat Mas? Pasca tragedi Kanjuruhan, mungkin ya punya trauma tersendiri, banyak pemain juga bahkan. Saya pernah bertanya oleh Dendi Santoso yang sampai saat ini masih belum berani untuk berbicara ke media juga. Ya. Secara permainan nanti akan berpengaruh nggak Mas kira-kira? Yang jelas trauma pasti ada. Bisa dibayangin, kalau saya sih ngebayangin kalau pemain Arema itu banyak pasti yang berpikiran bahwa coba kalau misalnya lawan Persebaya menang. Ya. Kalau misalnya itu yang akan dipikirkan terus. Iya kan? Betul, itu betul. Yang pasti akan terpikir betul, terus-terusan betul. Entah itu siapapun. Pasti akan berpikir, coba kalau waktu lawan Persebaya itu menang, kan mungkin aja tragedi itu nggak terjadi. Nah itu kan beban yang harus dibawa sama pemain Arema paling nggak untuk menyelesaikan kompetisi ini gitu. Ya, siapapun pemain Arema pasti akan kepikiran hal itu. Jadi kalau mereka bisa paling tidak menepikan beban itu, bisa tampil bagus lagi di kompetisi itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Ya. Kalau mereka bisa tampil lagi, itu pun juga sudah harus diapresiasi. Apresiasi, betul. Apalagi mereka kan kena hukuman. Ya. Satu musim ini nggak boleh main di kandang. Nah, itu yang menjadi berat juga, Mas. Ya. Ya, semoga setidaknya Arema mampu bertahan di kompetisi Liga 1 lah ya. Ya. Mampu bertahan, tidak muluk-muluk menjadi juara lah. Ya. Karena memang satu beban tadi yang dibilang oleh Mas Erwin, kemudian juga berbicara apa ya? Ini kita segmen terakhir serius banget. Serius ya? Banget. Oh iya benar ya. Serius banget gue. Gue lagi ngomong serius udah iya. Dipotong nih. Ya udah. Saya jadi aneh nggak sih kalau serius? Justru seperti biasa kalau lagi serius. Iya iya. Anda kan jadi serius juga sama Diani. Sampai mana tadi ya? Ya sampai mana tadi? Sampai Malang. Ya udah deh Mas, kalau gitu kalau udah lebih ke serius kita tutup aja deh. Oh iya iya, nanti minggu depan kita minggu kembali depan lagi. Kembali lagi. Ya. Kayaknya udah mulai serius nih, gak enak. Ya udah deh, kalau gitu Mitra Olahraga, terima kasih banyak sudah menyaksikan El Clasico, Laga Klasik Online, di mana ini kita menyajikan pertandingan-pertandingan seru. Dan jangan lupa saksikan terus El Clasico selanjutnya, karena kita akan menyajikan partai-partai seru lainnya di tahun-tahun yang mungkin kalian belum lahir. Ya nggak, Mas Erwin? Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Oke, Mas Erwin, terima kasih banyak. Terima kasih sudah juga, sudah hadir hari ini. Ya. Jangan kapok ya, Mas Erwin ya. Enggak. Harusnya saya yang bilang gitu. Jangan kapok yang undang saya, gitu. Biasanya nih bintang tamu yang kapok ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Saya Zaryat dan juga Bung Erwin Fitriansa. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, sepak bola nasional.